Okey, guys, selamat kembali dalam menutup. Raya dah nak dekat. Yeay. Mesti semua dah tak sabar nak rasa suasana raya. So, korang boleh dapat feel raya kalau tengok filem pendek Raya Unique. Raya Iconic dibawakan oleh Watson Malaysia yang menampilkan dua duta Watson Aida Jebat. Bukan itu saja, kita ada Amy Search, Dala, Loka B, Chef Wan dan juga Nabil Mahir yang turut membintangi filem ini. So tengok sekarang di FB, YouTube dan Instagram Watson Malaysia. Lepas tu pula sambil-sambil tengok boleh menang hadiah sehingga RM3 juta dengan peraduan My Debit Belanja dan menang untuk Ahli Watson. Lower third. Dan korang boleh dapat potongan sehingga 50% di jualan Iconic sekarang sehingga 24 Mei 2021. Yes. Tapi sebelum korang shopping kat Watson tu, apa kata kita tengok dulu sedutan ini. Roll it. Selamat Hari Raya. Okey, Ajil Abil. Ya, saya. Okey, sepanjang Ramadan ini kita dapat tengok pelawak-pelawak kita bersama dengan pendakwah-pendakwah yang terbabit dalam sebuah rancangan reality itu Gema Lawak Superstar, dan episod akhirnya akan disiarkan pada Jumaat ini semalam malam hanya di Astro Warna. Jadi sekarang kita nak jemput salah seorang juri tetap kita. Kita persilakan Dato' Ustaz Kazim Elias. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Sudi datang ke meletup. Datuk. Ya. Apa khabar? Hari ini sampai kaki saya. Sampai. Itu hari tak sampai. Hari itu tak sampai ke? Kata gantung macam ini. Ini sudah sampai. Selesa. Sampai. Datuk, ada apa khabar? Baik orang Perak. Kamu Perak di mana? Teman Perak ini di Slim River. Datuk, saya Sungkai. Sungkai. Dekat adalah family tu. Ada lah tu family sana. Ada belah Sungkai, ada bersaut, ada. Ada juga. Ada saya botol kiri. Botol kiri ada lagu dia. Sehingga bermalam rumah Pak Uda. Lagu tu ada. Okey, Tok. Datuk bersama dengan Datin Lisa Suryani. Ya. Bersama dengan siapa lagi, Tok? Ada Datuk Atan, Datuk M. Nasir, Datuk Rosyamno. Oi, semua datuk-datuk eh. Datuk-datuk semua. Semua datuk-datuk jadi juri. Semua datuk nama dia Datuk. Dia Datuk. So mereka adalah juri untuk Gema Lawak Superstar. Ya. Dan Jumaat ini adalah episod yang terakhir. Betul. Tapi Datuk, okey, daripada pandangan Datuk sendirilah, melihat sketsa-sketsa di mana pelawak-pelawak digabungkan dengan pendakwah-pendakwah, apa pandangan Datuk mengenai konsep rancangan ini, Datuk? Saya rasa sangat bagus, sangat teruja bila pihak Astro bagi tahu nak jemput saya sebagai juri tetap. Saya terus terima. Tak ada fikir, tak ada fikir banyak kali, tak ada. Terima tak ada, terus. Sebab rasa macam... saya rasa ini satu peluang untuk kita berada dalam satu sudut yang berbeza sikit. Orang berheram macam mana Ustaz Kazim boleh jadi juri tetap lawak. Lawak kan. Tapi saya lihat benda cukup bagus. Kalau boleh kita teruskan pada masa yang akan datang. InsyaAllah. Sebab kita boleh bimbing pelawak-pelawak itu sendiri dalam masa yang sama boleh mengajak masyarakat untuk sesuatu yang bermanfaat. Kita nak bawa suasana agama. Walaupun dia hiburan, tapi kita ada isi dia. Betul. Maknanya bukan gurauan lawak bersahaja kosong. Dia bukan bayangan. Gurauan bayangan bukan-bukan. Idol-idol kan. Okey. Tak ada penyikiran, tapi juara mingguan boleh menang RM10,000. Dan tambahan RM5,000 untuk badan kebajikan. Antaranya 3A, Insaf, Moji, Kalbu, Rembat dan UNI. Yang mana pilihan Datuk? Oh, ni nama kumpulan-kumpulan. Ini nama kumpulan Moji. Insaf ada, Kalbu ada, Rembat ada, 3A pun ada. 3A tu ingat pula, battery pula kan? Itulah dia. Jadi tapi dalam kumpulan ni, saya rasa semuanya bagus. Semua bagus-bagus tu. Semua bagus. Yang paling saya teruja sebab pendakwah ataupun ustaz yang ada dalam kumpulan-kumpulan tu main peranan. Mungkin minggu yang pertama tu agak sikit, tapi masuk minggu kedua tu dia dah start. Dah start. Saya rasa dia dah melebihi empat lawak pula di situ. Betul. Dia orang lebih daripada empat lawak lagi. Betul. Sebab demo udah panas Datuk. Betul. Dia nak tunggu panas. Tapi bulan puasa ni dahsyat Datuk, bukan setakat jadi juri untuk program lawak aje. Satu lagi program terkini yang memang tengah hit
sangat-sangatlah. End to end, insyaAllah. Aha, Datuk episod terakhir, Datuk eh? Ya, insyaAllah. End to end, Nabil to Nilofa katanya. Dan kita hari tu kita bawa topik apa tu? Yang kita punya hari tu. Ya, berkenaan dengan rumah tangga, suami isteri. Pasangan syurga, ya. Pasangan syurga. Masa ni Lofa tanya soalan tak berhenti tu. Ya, excited betul. Excited sangat. Bila nak kumpul ilmu rumah tangga, Datuk. Sedap pula cakap Perak, ya? Ya, seronok pula. Bila dah jumpa orang kampung ni, Datuk, dahlah tak dapat balik kampung. Dia dapat jumpa tapi, Datuk, jangan risau. Sebab apa, lepas ni, kita ada segmen akhir. Kita nak sembang sikit. Pasal ni kan 10 malam akhir ya, tu. Betul. Malam di mana kita nak mencari Lailatul Qadar. Jadi, kita nak sembang sikit pasal Lailatul Qadar. Selepas ni, jangan ke mana-mana. Meletop, insyaAllah. Alhamdulillah, kembali kita dah meletop. Guys, kepada peminat-peminat drama Hati Yang Dikhianati yang disiarkan setiap Isnin hingga Jumaat jam 6 petang. Di Astro Prima, anda berpeluang untuk mengubah nasib watak drama kegemaran anda ini. Nak tahu caranya? Layari gempak.com untuk info lanjut. Alright, bersama kita tentukan plot jalan cerita dia apa semua nanti dalam drama Hati Yang Dikhianati. Baik, terima kasih. Kita Datuk, masih lagi bersama dengan Datuk. Okay, kita Datuk, pun ada saya banyak. Saya nak tanya satu soalan ni. Ya. Okay, PKP dilaksanakan nanti. Bermakna masjid-masjid kemungkinan akan ditutup. Ya. Dan ini adalah malam 10 malam terakhir yang di mana ramai daripada kita yang nak beriktikaf dalam masjid. Ya. Jadi macam mana tu, Tok? Apakah peluang kita untuk mendapat malam Lailatul Qadar? Ya, sebenarnya Lailatul Qadar boleh dapat di mana-mana saja. Itu dia. Mungkin kita sekarang diuji dengan ada daerah-daerah yang dibuatkan PKP. Betul. Tetapi itu tidak menghalang kita untuk beribadah. Di rumah kita pun boleh. Saya rasa di rumah kita boleh kejutkan isteri kita, anak-anak kita sekali. Nanti kau bangun. Qiyam untuk mencari Lailatul Qadar. Tidak ada masalah. Banyak orang mengadu pada saya, Ustaz, kami tak boleh balik kampung, orang kami tak boleh apa. Tak apa, kita ada satu lagi kegembiraan, iaitu Lailatul Qadar. Itu dia, Tok. Jadi kalau kita duk sebut benda ni, aku tak boleh, memanglah kita akan teruja pula, dengar pula lagu-lagu raya pula, sedih kan? Tetapi kita dah dihiburkan dengan Lailatul Qadar. Kita telah dihiburkan dengan satu pemberian yang tiada tolok banding dia. Khairun min alfi syahrin. Lebih mulia daripada 1000 bulan. Itulah sumber kekuatan kita. Betul. Orang Islam dia tidak lama bersedih-sedih ke apa ke. Sebab ada benda lain yang Allah bagi kepada kita. Betul. Yang tak dapat di tempat lain. Hanya untuk kita saja. Allahu Akbar. Jadi setakat isu tak boleh balik kampung ni, small the matter tu. InsyaAllah. Mungkin kita ada terasa, mungkin sedih dan sebagainya. Tetapi kita ubatkan hati kita dengan pemberian yang lebih hebat Allahu daripada Akbar. Allah. Okey, Datuk. Jadi, apakah tandanya seorang itu telah bertemu dengan malam Lailatul Qadar tu? Lailatul Qadar, dia bukannya boleh jumpa tuntut-tuntut. Lailatul Qadar, bukan. Kalau kita tak jumpa tanda-tanda dia pun, tetapi kebetulan kita beribadat pada malam itu, kita tetap dapat Lailatul Qadar. Misalnya kita buat sembahyang Isyak berjemaah, berbetulan pada malam itu Lailatul Qadar. Dapat Al-Qadarnya. Ataupun subuh besoknya, kita sembahyang subuh berjemaah pun masih dikira dapat Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Jadi jangan lepaskan peluang untuk solat berjemaah. Jangan lepaskan peluang. Sebab ada orang kata nak tengok Lailatul Qadar ni, pokok kena sujud. Betul, ada yang kata air beku. Jadi itu kalau dia. Air beku pun saya penuh juga. Saya pernah jumpa air beku tu. Dalam peti ais. Ya, betul. Okey, Tok, kita dah nak sampai penghujung ni. Mungkin kita ada doa penutup daripada Datuk yang sudi bersama-sama kita hari ini. InsyaAllah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, kami bersyukur padamu, Ya Allah. Kau berikan kekuatan, kesihatan kepada kami, Ya Allah. Mudah-mudahan dapat kami menghabiskan Ramadan pada kali ini. Dapat kami bertemu dengan Lailatul Qadarmu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, berikanlah kesabaran dan kekuatan kepada hati kami, Ya Allah, untuk menempuh segala ujian pada bulan ini, Ya Allah. Berikanlah kami kekuatan, kesabaran menghadapi COVID ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, buangkanlah COVID daripada negara kami, Ya Allah. Berikanlah kesabaran kepada frontliners, Ya Allah. Berikanlah kesabaran kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya umat Islam, untuk menghadapi perayaan dan juga untuk menghadapi Lailatul Qadar ini, Ya Allah. Pada 10 malam yang terakhir ini, Ya Rahman, murahkanlah rezeki kami untuk bertemu dengan Lailatul Qadarmu, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.
Terima kasih banyak, Tok. Sama-sama. Terima kasih Kak Lina. Apa pula kata tetamu yang datang? Apanya, Tok? Apa pula kata tetamu yang datang? Apa pula kata tetamu yang datang? Datuk tahu lagu kita. InsyaAllah. Saya suka lagu tu, Lukman S. Lukman S.